Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warazuqna fahma. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali dengan panduan tafsir Al-Qur'an bersama saya Heru Hudaya pada pelajaran yang kedua. Sebelumnya kami dari Sekolah Hafiz Quran mengajak kepada para pemirsa sahabat Quran untuk senantiasa menguatkan keimanan, memperbaharui keimanan dengan tilawatil Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muzammil, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, maksud dari tartil adalah di mana kita harus memberikan setiap huruf itu haknya. Maka dari itu penting kita belajar mempelajari tentang hukum-hukum makharijul huruf maupun sifat-sifatnya agar kita benar mengucapkan huruf-huruf tersebut. Karena kelak nanti di surga Allah meminta kembali kepada kita sebagai penghormatan. Dalam sabda Rasul dikatakan, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha. Disebutkan di hadis tersebut, warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah Quran itu dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil sewaktu di dunia. Jadi bedanya kalau di akhirat nanti di surga tepatnya sebagai penghormatan, tapi kalau hari ini kita baca Quran dan tartil, ini sebagai kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sesi hari ini insyaallah kita akan masuk ke penguasaan mengenal huruf-huruf hijaiyah. Kita harus tahu, kita pelajari tentang makharij dan sifat-sifat huruf. Apa itu makharij? Makharijul huruf, al-makharij artinya itu diambil dari jamak dari makhraj. Makhraj artinya adalah tempat keluar. Jadi makharijul huruf adalah tempat-tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Nah, di sini kita bisa merasakan dari mana keluarnya huruf-huruf tersebut. Jadi mulai hari ini baca Qur'annya pakai perasaan, merasakan dari mana keluar huruf-huruf tersebut. Karena masing-masing huruf itu ada tempatnya, ada makhrajnya, tidak asal bunyi. Nah, ini bedanya orang-orang yang baca Qur'an dengan tanpa kaidah dengan orang-orang yang baca Qur'an dengan kaidah. Orang-orang yang baca Qur'an dengan kaidah tentunya dia merasakan dari mana huruf-huruf tersebut keluar. Ini poin yang pertama. Yang kedua, di samping kita telah mengetahui dari mana keluarnya, yang kedua adalah harus bisa merasakan bagaimana cara mengeluarkannya. Itu namanya sifatul huruf. Sifat-sifat huruf tadi melengket kepada huruf tersebut. Setelah kita mengeluarkan dari tempatnya, berikutnya adalah bagaimana cara mengeluarkannya itu. Apakah dengan suara ditekan, ataukah suaranya sedang-sedang saja, ataukah dilepas. Dari segi nafas, apakah menghembuskan nafasnya ataukah tidak. Nah, ini namanya sifatul huruf. Ya, bagaimana cara mengeluarkannya.
dua item ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita belajar makhraj, saat itu juga harus bersandingan dengan sifatul huruf. Ketika kita mengeluarkan satu huruf, itu otomatis merangkap dari mana keluarnya dan bagaimana cara mengeluarkannya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa merasakan dari mana keluarnya huruf bisa dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan mematikan huruf itu, atau yang kedua dengan cara mentasydidkan huruf tersebut. Ya, akan terasa dari mana dan bagaimana. Ketika sukun, contoh misalkan ketika mengucapkan bismillah, sinnya dimatikan sukun, maka akan terasa sin itu di mana dan bagaimana cara mengeluarkannya. Atau dengan kedua dengan cara bertasydid, alhamdulillahi rabbil alamin, rabb ada ba bertasydid, itu juga cara mendeteksi atau merasakan dari mana keluarnya dan bagaimana cara mengeluarkannya. Barakallahu fikum. Baik, hari ini insyaallah kita akan masuk mengenalkan tentang makharijul huruf. Ada lima makhraj, ya. Ada lima makhraj yang harus kita rasakan, yang harus kita ketahui dari mana huruf-huruf hijaiyah yang 28 itu keluar dari lima makhraj ini. Yang pertama adalah makhraj al-jauf, ya. Al-jauf artinya adalah rongga tenggorokan plus rongga mulut. Nah, ini bahasa Arab ini satu kata tapi maknanya panjang, ya. Al-jauf apa artinya? Rongga tenggorokan plus rongga mulut. Jadi dua wilayah itu disebut al-jauf dalam bahasa Arab. Ini makhraj yang pertama. Yang kedua adalah makhraj al-halqu. Ya, al-halqu ini aja hanya rongga tenggorokan saja. Nanti kita bahas bagaimana batasan-batasannya, ya, supaya tidak salah dalam mengeluarkan huruf-huruf yang ada dalam rongga tenggorokan, atau bahasa istilahnya adalah al-halqu. Nah, maka dalam tajwid nanti ke depan kita kenal dengan istilah idhar halqi. Kenapa halqi? Karena huruf-huruf idhar tersebut keluar dari al-halqu, yaitu rongga tenggorokan. Ini makhraj yang kedua. Yang ketiga adalah al-lisan, lidah, ya. Dari mulai pangkalnya sampai ke ujungnya itu semua ada makhraj, semua ada huruf-huruf yang keluar. Dan kalau kita hitung ada sekitar 18 huruf yang keluar hanya di lidah saja. Kalau tadi di al-halqu itu hanya 6 saja, kalau di lidah ini ada 18 huruf. Ya, nanti kita detailkan apa saja huruf yang keluar dari al-lisan atau lidah. Ini makhraj yang ketiga. Yang keempat adalah makhraj asy-syafatani, dua bibir. Bibir bawah dan bibir atas, ya. Ini pun ada sekitar 4 huruf yang keluar. Dan terakhir yang kelima adalah makhraj al-khayshum, yaitu rongga hidung. Saya ulangi, pertama al-jauf, yaitu rongga tenggorokan plus rongga mulut. Yang kedua al-halqu, yaitu rongga tenggorokan saja. Yang ketiga al-lisanu, lidah dari pangkal sampai ujung. Yang keempat al-khayshum, yaitu rongga hidung. Dan yang kelima asy-syafatani, yang keempat itu bibir bawah dan bibir atas. Yang kelima adalah al-khayshum, yaitu rongga hidung. Ini secara global tentang makharijul huruf. Baik, setelah kita tahu secara global, baru kita akan detailkan tentang huruf apa saja yang keluar dari makhraj-makhraj tersebut. Baik, kita akan fokus hari ini pertama tentang makhraj al-jauf, yaitu rongga tenggorokan plus rongga mulut. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada rongga tenggorokan plus rongga mulut ini atau al-jauf ini tidak keluar satu huruf pun. Ya, enggak ada. Yang keluar adalah bunyi-bunyi vokal dalam bacaan Al-Quran. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya vokal dalam Quran hanya 3 bunyi saja. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada berapa?
A, I, U, E, O. Ada 5 ya. Pada Al-Quran cukup 3 saja, yaitu bunyi A, bunyi I, dan bunyi U. Nah, 3 bunyi ini, vokal dalam Quran ini, adanya di makhraj al-jauf. Ya. Kaidahnya adalah, apapun hurufnya, lihat harokatnya. Ya. Kalau harokatnya fathah, maka ada cara tersendiri. Kalau harokatnya kasroh, sama, ada kaidah tersendiri. Begitupun ketika harokatnya dhammah, maka ada cara tersendiri pengucapan huruf yang berharokat dhammah tersebut. Yang pertama, kaidahnya, kaidah fathah. Ketika ada huruf yang berharokatkan fathah, maka kaidahnya adalah fathul fam fathan tamat. Membuka mulut dengan bukaan yang sempurna, ya. Jadi apapun hurufnya, kalau harokatnya fathah, maka posisi mulut harus terbuka. Tidak boleh monyong, tidak boleh bentuk apapun, terbuka apapun hurufnya, ya. Nah, di lapangan kita temukan ada beberapa kesalahan, terutama pada huruf-huruf yang ada vokal O-nya. Contoh huruf ro, monyong, padahal harokatnya fathah, ya. Atau huruf kho, monyong juga, kho dimonyongkan. Nah, ini salah juga, padahal harokatnya fathah. Dan masih banyak yang lain. Huruf son, ketika fathah, so, gitu kan, ya, so, monyong. Huruf to juga, to, ketika fathah, monyong. Ini kesalahan yang fatal yang harus segera kita perbaiki. Nah, maka di sini patokannya adalah lihat harokatnya. Kalau harokatnya fathah, maka terbuka. A. Nah, seperti ini. A. Terbuka mulutnya. A. Dan pengucapan A ini dengan posisi mulut terbuka. A. Apapun hurufnya. Termasuk huruf-huruf yang tadi, namanya adalah huruf isti'la. Ya, ketika harokatnya fathah, maka tetap posisi mulutnya tidak memonyong, terbuka, ya. Contoh misalkan huruf po, ketika mengucapkan isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitan, po itu tidak dengan memonyongkan mulut, syaitan, mulutnya tidak monyong, syaitan, ya. Kalau kita tahan dengan jari ini, datar mulutnya, syaitan, seperti ini, bukan syaitan. Oh, ini yang salah, syaitan, monyong mulutnya salah. Ya, yang benar syaito, to. Dia menyebut o, tapi tetap posisinya di posisi fathah, membuka mulutnya. Syaito nirojim ro sama. Nanti akan kita kaji tentang huruf to bagaimana, ro bagaimana. Tapi di awal perhatikan harokatnya apa. Apapun hurufnya, kalau harokatnya fathah, maka posisi mulutnya harus membuka. Baik, jelas ya, sahabat Quran. Yang kedua adalah harokat kasroh, ya, bunyi i. Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya adalah khabdul faqi as-sufla, menurunkan rahang bawah. Nah, ini rahang turunkan ke bawah, i. Nah, sehingga ininya simetris, ya, berseri i. Nah, jadi enggak i. Nah, ini enggak seperti itu, tapi i ininya harus, apa istilahnya, berseri sampai gigi seri kita kelihatan dengan sempurna. I, kanan kirinya simetris sama. I, ya. Bismillahi, bismi, ini i juga. Bismillahi, i juga sama. Alhamdulillahi, sama juga kasrah. Nah, ini kaidahnya adalah menurunkan rahang bawah, atau bahasa sederhananya adalah berseri, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau ngaji itu mulutnya bergerak, ya, tidak diam aja, dengan, ya. Jadi kalau fathah membuka, kalau kasrah nyengir. Ha, seperti itu. Jadi tidak auzubillahi minas, enggak seperti itu. Nah, ini kurang semangat ngajinya. Semangat ngajinya ketika kaidahnya benar. Buka ketika fathah, berseri ketika kasrah. Jelas ya, sahabat Quran? Baik, yang ketiga yaitu harokat dhammah, bunyi u. Kaidahnya adalah dhammu syafataini dhamman muhkaman,
memonyongkan mulut dengan monyongan yang sempurna. Nah, sekarang silakan monyongkan. Kapan? Ketika harokatnya dhammah. Ya, apapun hurufnya. Kalau harokatnya dhammah, silakan monyongkan dengan sempurna. U. Ya. Tapi nyebut U-nya bukan doer yang enggak U, enggak mengembang tapi mengkerucut. U. Nah, kayak kukusan gitu kan ya. U seperti itu. A'udzu. A'u, mulutnya gerak. A membuka, U monyong. Ya. A'udzu billahi, bi nyengir, billa membuka, hi nyengir lagi. Nah, jadi baca Quran tuh bikin awet muka, apa muka tuh bikin awet muda ini, ya luar biasa nih, cemerlang wajah kita tuh, cerah gitu kan ya. Kenapa? Tiap hari tiap saat kita ini senam muka, senam mulut, sehingga tubuh kita ini apa tergerakkan semuanya itu, insya Allah. Tapi sayang sekali kalau ada sahabat-sahabat ini jarang Quran, berarti ya mungkin raut mukanya sedih dan sebagainya. Tapi yakinlah, dengan membaca Quran, caranya pun mengajak kita untuk tersenyum, untuk berseri. Ini kaidah tartil yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama qiraah. Jadi saya simpulkan, di makhraj ajab ini yang keluar hanya bunyi-bunyi vokal saja. Fathah A membuka mulut, kasrah I berseri, kasrah U monyongkan mulutnya. Baik, kita praktekkan di dalam suratul Fatihah. Perhatikan mulutnya ya. Fokusnya adalah bunyi A, I, U. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A membuka, U monyong, Zu monyong, Bi berseri, Billa la membuka, Hi berseri. A'udzu billahi, seperti itu ya. A'udzu billahi. Berikutnya minasy, mina, mi berseri, na membuka, minasy masih membuka, syaitha, ta membuka. Ingat huruf ta harokatnya apa? Fathah, bukan mulutnya. Syaitani, ni berseri, syaitani ra, ra tidak monyong, harokatnya fathah. Rajim, berseri dan tutup wakaf dengan mim, merapatkan bibirnya. Oke, saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu. Baik, yang kedua dalam bacaan al-basmalah. Perhatikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ke tiga vokal tadi, ya. Dalam basmalah ini enggak ada dhammahnya ya. Ya ada fathah dan kasrah saja. Bismillahi, bi berseri. Bismillahi, berseri, buka, berseri lagi. Ya, Ar-Rahma, ra fathah membuka, Rahma membuka, ni berseri lagi. Rahmanirrahim, ra membuka, hi berseri lagi, tutup dengan mim dengan merapatkan kedua bibirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai kita menguasai satu makhraj, yaitu makhraj al-jawf yang keluar hanya bunyi fathah, kasrah dan dhammah. Buka mulut, berseri dan monyongkan mulutnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga bisa dikuasai di satu makhraj ini. Berikutnya adalah makhraj al-halqu, rongga tenggorokan. Perlu sahabat-sahabat ketahui tentang batasan. Ya, di gambar di sana dilihat, bisa kita lihat tentang batasannya adalah sampai jakunnya laki-laki. Ini kalau di gambar ada warna biru, nah itulah wilayah al-halqu itu. Dari mulai jakunnya laki-laki. Perempuan gimana nih punya jakun? Ya, patokannya adalah pita suara aja. Ya, kalau kita ngomong di mana, itulah ya, pangkalnya tenggorokan. Jadi, enggak ada makhraj yang hurufnya itu keluar dari dada gitu kan ya, dari pangkal leher enggak ada. Paling mentok ya,
pangkal tenggorokan adalah di tengah-tengah leher ini. Jadi jelas ya, al-haquin dari mana tengah-tengah leher ini, pas jakunnya laki-laki, ya. Di wilayah atau di makhraj al-halqu ini ada 6 huruf yang keluar. Nah, tapi insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari 4 huruf saja. Baik. Al-halqu ini dibagi 3 tempat. Ada 3 zona. Pertama ada pangkal tenggorokan, yang kedua ada tengah tenggorokan, yang ketiga ada ujung tenggorokan. Ya, pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Nah, sekarang sahabat-sahabat Quran coba rasakan yang mana pangkal, yang mana tengah, dan yang mana ujung. Nah, nanti ketika saya paparkan tentang apa saja hurufnya. Di setiap tempat ini ada dibagi 2. Ada pangkal tenggorokan bagian belakang, ada pangkal tenggorokan bagian depan. Begitupun yang tengah. Tengah tenggorokan bagian belakang dan tengah tenggorokan bagian depan. Begitupun yang ujung sama. Ujung tenggorokan bagian belakang dan ujung tenggorokan bagian depan. Baik, kita akan fokus di 4 huruf saja, yaitu pangkal tenggorokan dan tengah tenggorokan. Apa saja hurufnya? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita fokus tentang huruf yang keluar dari makhraj pangkal tenggorokan bagian belakang. Apa itu? Dialah huruf hamzah, ya. Ingat, bedakan antara hamzah dengan alif. Walaupun kadang di mushaf ya penulisannya sama tongkat, tapi secara kaidah yang benar itu beda. Ada alif, ada hamzah, bedakan. Kalau alif itu adalah satu-satunya huruf yang tidak menerima baris atau harokat, ya. Itu huruf egois ya kalau saya sebut. Karena apa? Dia nggak menerima harokat. Jadi ketika ada tongkat, ada harokatnya, itu bukan alif. Ada tongkat, ada kasrohnya, bukan alif. Alif itu nggak menerima harokat. Contoh apa? Kitabun. Huruf ta ada alifnya, ta itu nggak ada harokatnya. Fungsi itu hanya apa? Hanya memanjangkan bunyi huruf yang harokatnya fathah. Kita ta harokatnya fathah, kalau panjang pakai alif. Jadi yang dibahas hari ini adalah bukan alif tapi apa? Hamzah, ya. Hamzah ini berharokat, ya. Bagaimana cara mengeluarkan hamzah? Pertama kita rasakan dulu makhrajnya. Di mana makhrajnya? Ada di pangkal tenggorokan bagian belakang. Nah, di belakang sana, ya. Yang kedua sifatnya bagaimana? Caranya pertama adalah dari segi tekanan suara, tekan suaranya. A, I, U. Jadi makhrajnya rasakan dan posisi mulutnya perhatikan. A, tekan. I, berseri, masih tekan. U, monyong tapi tekan hurufnya di makhrajnya. Karena hamzah ini memiliki sifat syiddah, menekan suara. A. Sehingga dari sifat syiddah ini menghasilkan sifat yang kedua, apa itu? Jahar. Apa itu jahar? Tidak menghembuskan nafas. Saya dicek ya oleh para sahabat di sini, bisa dengan telapak tangan. A. Nggak ada keluar nafas. A. Tidak menghembus. Jadi kalau ada A, nafasnya keluar, salah, ya. Kemudian dari sifat tadi kita kenal ditekan. Jadi nyebut hamzah itu nggak ngangah, nggak A, nggak gitu, salah. Tapi apa? A. Bukan A. Enggak. A. Kalau kita ukur selebar jempol seperti ini. A. Ya, seperti ini. A. Ini berdiri kan? A. Ini hamzah yang benar. A. Seperti itu. Tekan. A, I, U. A, I, U. A, I, U. A'udhu. A. Tekan. Itu huruf apa? Hamzah. Barakallahu fikum. Ya. Contoh lagi di Al-Fatihah, an'amta, an, jelas hamzahnya, bukan a, tapi a, tekan, an'amta, dan yang lainnya, oke, okay? Ini huruf yang pertama, hamzah, dengan cara tekan suaranya, dan tidak menghembuskan nafas, tapi catatan penting, tidak ngangah, ya, makanya ditekan suaranya.
kalau mulutnya masih nganga, berarti dia korupsi sifat huruf yaitu tekan atau syiddah, ya. Kalau disyiddahkan, ditekankan, yakin mulutnya tidak akan nganga, ya. Dengan penekanan suara. Wallahul muwaffiq. Ini huruf pertama, hamzah. Yang kedua, huruf ha, ya. Di mana letaknya? Di pangkal tenggorokan bagian depan. Nah, kalau belakang itu hamzah, depannya ada ha. A, ha. Masih satu level. Cuman yang pertama ke belakang a, yang kedua ha, tepat berada di depan hamzah. Masih di level atau di makhraj atau di wilayah pangkal tenggorokan. Cuman bagiannya di bagian depannya dia. Ha. Adapun sifatnya, caranya adalah pertama, tidak ada penekanan sama sekali. Rakhawah, lepas suaranya. Ya, kalau hamzah tekan, kalau ha lepas. Ha. Nah, dari sifat rakhawah ini atau melepas suara ini muncullah atau lahirlah sifat namanya hamas. Apa itu hamas? Menghembuskan nafas. Nah, coba cek kalau sahabat-sahabat ya, dengan lepas tangannya, ha. Ha. Nafasnya keluar. Hi. Hu. Ya, lepas suaranya, hembuskan nafasnya. Ini kebalikan dari hamzah. Kalau hamzah, tekan suaranya dan tidak menghembus. Kalau ha, lepas suaranya, hembuskan nafasnya. Karena dia memiliki sifat rakhawah, melepas tekanan suara, dan hamas menghembuskan nafasnya. Kesalahan yang sering kami temukan dalam ha ini biasanya keluar dari dada. Nah, ini ya. Ha, nah, ini salah. Ya. Jadi penyebutan ha ini kurang tepat. Ya. Contoh misalkan yang kami temukan di surat Al-Fatihah dengan bacaan ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim him, salah. Ya. Jadi mohon sahabat-sahabat Quran, tidak ada huruf yang keluar dari dada. Ha di sini ha, a ha. Sama persis ketika nyebut haknya dalam bahasa Indonesia. Matahari. Nah, seperti itu ya. Matahari. Jadi salah kalau disebut matahari. Nah, enggak seperti itu. Atau mungkin nama saya, kenal nama saya siapa? Hendra Hudaya. Bayangkan kalau ditekan ke dada, Hendra Hudaya, capek gitu kan ya. Jadi biasa saja. Ha, a, ha, i, hi, u, hu, seperti itu. Nah, coba rasakan. Pertama perpindahannya dari belakang ke depan. Yang kedua caranya, tekan, lepas. Ya, tidak menghembus, hembuskan. Nah, itu a dengan h, hamzah dengan h. A, h. Ya, a tekan, h lepas. A tidak menghembus nafasnya, h hembuskan nafasnya. Wallahul muwaffiq. Ya, ini adalah makhraj yang pertama, yaitu di pangkal tenggorokan bagian belakang dan bagian depan, yaitu dua huruf yang keluar, hamzah dan ha. Bismillahirrahmanirrahim, betul ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi alaihim, ihdina ihdina ha, biasa saja ya. Tidak ada suara yang keluar dari dada kita. Wallahul muwaffiq. Baik, sahabat Quran yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu makhraj tengah tenggorokan, wasatul halqi. Ya, sama di makhraj ini pun dibagi dua bagian. Ada bagian belakang, ada bagian depan, ya. Tengah tenggorokan bagian belakang ini keluar huruf yang namanya ain, a, i, au, ya. Di atas hamzah naik ke atas sedikit bagian belakangnya a, ya. Namun sifatnya ya, setelah kita tahu makhrajnya yaitu tengah tenggorokan bagian belakang, yang kedua adalah bagaimana cara mengeluarkan huruf ain. Pertama, dari segi tekanan, tekanannya berkurang. Tidak seperti hamzah. Kalau hamzah tekan, kalau ain berkurang, a. Gitu ya. A, i, o. Yang kedua, nafasnya tetap tidak menghembus. Coba cek dengan lapak tangan, a, i, o. Tidak ada hembusan nafas. Itu huruf ain.
kesalahan yang sering temukan, huruf ain ini sering ke hidung. A'u. Nah, ini salah. A'u. A'u. Ini huruf ain. Baik. Kemudian terakhir adalah huruf ha. Nah, ini setelah kita tahu huruf ain itu di belakang, depannya adalah huruf ha. Kalau tadi di bawah ada ha, di atasnya ada ha, ya. Ha, hi, hu. Napasnya hembuskan dan suaranya lepas, tidak ada penekanan sama sekali. Sama persis dengan ha-nya. Jadi bedanya kalau ha itu di bawah, kalau ha di atasnya, tengah tenggorokan bagian depan. Baik, kita praktekkan di tengah ini. A, ha, i, hi, u, hu. Kalau kita gabungkan empat huruf ini, pangkal tenggorokan bagian belakang, maju ke depan, naik ke atas, maju ke depan, ya. A, ha. Naik lagi, a, ha. Seperti itu. Bunyi kasroh, i, hi, i, hi. Bunyi dhamma, u, hu. Naik, u, hu. Wallahul muwaffiq. Itu mungkin empat huruf yang bisa kita pelajari pada hari ini. Dan saya buka sesi pertanyaan untuk para pemirsa dan sahabat-sahabat Quran. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, ada pertanyaan masuk dari media sosial kita. Yang pertama itu, Ustaz, bagaimana cara terbaik dalam mempelajari makhorijul huruf? Apakah ada trik khusus agar dapat bisa lancar menguasai makhorijul huruf itu, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Bagaimana caranya? Caranya diantaranya adalah ikuti acara ini, ya. Dengan sabar, kenapa harus talaki? Tidak bisa cukup dengan baca-baca buku, ya, nggak bisa, ya. Syekh Dr. Aiman Swaid beliau mengatakan cara belajar Quran itu bisa dengan dua cara, ya. Pertama adalah musyafahah, yaitu muwajah, bertatap muka dengan guru. Yang kedua dengan qiraatul kitab, membaca buku. Tapi dua ini harus digabungkan. Nggak cukup kita musyafahah atau talaki dengan guru, tapi kita nggak baca referensi. Atau sebaliknya, nggak cukup kalau kita hanya baca buku saja, tapi kita tidak musyafahah dan guru. Jadi cara terbaik adalah gabungkan dua-duanya. Ikuti kegiatan ini sebagai talakinya dan baca buku referensi yang sudah banyak, ya, di pasar tentang bagaimana tentang pelajaran panduan tahsin Al-Quran. Insya Allah di program ini pun kita melahirkan satu produk baru atau buku dengan judul Panduan Tahsin Al-Quran. Insya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang kedua dari apa media sosial kita juga, Ustaz, bagaimana pengucapan huruf yang tadi sebutkan menggunakan jakun yang apa prosesnya itu menggunakan jakun bagi para akhwat, Ustaz? Baik. Para akhwat kan tidak memiliki jakun. Baik, baik, masya Allah, ya. Jadi kalau di laki-laki ada jakunnya, kalau perempuan nggak ada jakunnya. Jadi apa? Pita suara, ya. Coba para akhwat di sini berbicara A, I, U. A, I, U. Nah, di sanalah, ya. Suara kita mulai. Nah, jadi ketika nyebut Hamzah, A, H. Jadi kalau patokannya, kalau tadi laki-laki jakun patokannya, kalau akhwat apa? Nggak usah bingung, tengah-tengah leher. Nah, dia, ya, tengah-tengah leher, di sanalah mulai makhraj al-halku, yaitu rongga tenggorokan. Baik yang pangkal, yang tengah, maupun yang ujung. Seperti itu, wallahul muwaffiq. Baik, alhamdulillah sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah berakhir materi kita pada hari ini, yaitu tentang pembelajaran makhraj hamzah, ha, ain dan ha dengan makhraj dan sifat-sifatnya, insyaallah. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menerapkannya, untuk bisa mengamalkannya sehingga bacaan kita terhindar dari kesalahan-kesalahan. Baik, sebelum kami tutup, kami ajak kepada para pemirsa dan sahabat-sahabat Quran, mari kita ngaji di sekolah Hafiz Quran
yang masih tetap membuka penerimaan sati baru. Insya Allah, di tahun ini kita melahirkan metode baru dalam tilawah mutahfidnya. Untuk tilawah, kita akan menerapkan metode, yaitu metode khatam, di mana anak-anak belajar Qur'annya sesuai dengan pola otak, ya. Yang kedua, setelah membaca, yang kedua adalah menghafalnya. Maka kami ajak kepada para ayah di sini, para bunda di sini, dan sahabat-sahabat semuanya untuk menjadi bagian, ya, menyampaikan kebaikan ini, menyampaikan informasi ini kepada sanak keluarganya untuk bisa bergabung bersama sekolah Hafiz Quran. Ayo ngaji di SHG. Berikutnya adalah, ini tanpa tidak terasa sekitar 70 harian lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Insyaallah sekolah Hafiz Quran ada mengadakan insyaallah program khusus edisi Ramadan, di antaranya adalah tentang kisah Khulafa Ar-Rasyidun, tentang khalifah-khalifah yang empat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. InsyaAllah kita akan mempelajarinya supaya kita bisa mengambil teladan dari para sahabat Khulafa Ar-Rasyidun tersebut, dan tentunya kita tidak hanya mengambil teladannya, dan kita bisa mengamalkan teladan-teladan dari empat sahabat tersebut. Kami tunggu, ya, untuk bergabung bersama kami di Sekapi Quran dalam program kisah bersama para khalifah. Wallahualam. Baik para sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kami cukupkan pada hari ini, dan kami berdoa kepada Allah semoga segala hajat, segala urusan yang sahabat-sahabat inginkan, baik itu di hari ini dan hari selanjutnya, senantiasa Allah kabulkan dan tentunya Allah mudahkan dalam prosesnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekolah Hafiz Quran bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Ayo ngaji di SHQ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.